Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berbahagia. Ya, pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat apa yang ada di kota itu, unboxing dan mereview yang ada di dalam kardus itu. Coba kita lihat apa yang ada di dalam kardus itu. Paketan. Kita coba melihatnya nanti, apa yang ada di dalamnya, sekaligus mereviewnya. Sambil menunggu proses membukanya, power blacklist buka. Ini kardus asli model V4400 Voltec 220 volt 50 Hz made in China. Oh, ini dalam kardusnya. Kita coba untuk mau unboxingnya dan mereview. Masih terbungkus rapi, masih terbungkus plastik. Asli V400 4400. Kita tunggu dan kita saksikan bersama-sama. Masih plastik. In China. Barang amplifier merek asli, importir asli, profesional audio, tegangan listrik 220 volt 50 Hz. Made in, dibuat oleh China. Lagi fixed handle with card bahasa Cina, ngencing ngencing ngencing. Seperti ini kardusnya ya. Rangkap-rangkap dia kardusnya karena dari Cina. Kita lihat power ini sambil menunggu. Oke, necis ini ya, servis besar. Sering wis seperti ini ya lur, belum dibuka, ini masih segel. Coba mas diangkat dulu.
main flat, Lur. Pelan-pelan aja, Mas. Kalem, kalem. Ya, kita lihat ya. Yuk. Plastik, ada buku panduan dari asli. Coba kita lihat. Lur, bagian depan Lur. Seperti ini Lur. Powernya Lur, depan Lur. 4 channel. Sini ada lampu indikator. Nanti kita coba untuk menghidupkannya. Ini lah bagian depannya Lur. Asli. Besi ini Lur. Aluminium mungkin. Yang ini besi, ini aluminium. Asli. Ada frekuensi dari 0, 3, 6, 9, 12 sama 18 dB. Sini ada channel A, channel B, channel C, channel D. Ya. Ada lampu indikator, lampu power ini, lampu power. Ini besi aluminium dan ini tombol on off-nya di sini sebelah kiri. Kita coba lihat bagian belakang, Lur. Coba kita lihat bagian belakang. Seperti ini Lur, bagian belakang dari CKC-nya. Seperti ini Lur, CKC. Besar nih Lur. Di sini ada out A. Di sini ada out A. Out B. Dan ini terminal untuk speakernya Lur. Di sini ada channel A dan channel B pakai soket Canon yang cewek dan yang cowoknya. Di sini juga channel C, channel D inputnya sama seperti channel A dan B pakai soket Canon. Dan di sini out pakai soket Spicon. Soket Spicon out C dan out D. Oke Lur, enggak usah lama-lama, kita